Begitu banyak hewan yang ada di muka bumi ini. Dari semua hewan itu, terdapat juga hewan yang kita anggap menjijikan. Tapi tahukah kamu bahwa hewan yang menjijikan itu juga memiliki manfaat bagi manusia? Jadi, hewan apa sajakah itu? Ini dia 5 hewan menjijikan yang ternyata bermanfaat bagi manusia. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kita subscribe dulu channel ini ya, agar kamu dapat update video terbaru dari channel kami, Dunia Hewan Terpopuler. Terima kasih buat kamu yang udah subscribe di channel ini. Saya doakan kamu dan keluarga diberikan umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya ya. 1. Bekicot. Bekicot termasuk hewan berlendir yang menjijikan bagi sebagian orang. Tapi tahukah kamu, lendir bekicot memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Salah satunya digunakan sebagai obat pereda nyeri, pencegah infeksi bakteri pada gigi yang bermasalah. Dan dagingnya juga mengandung gizi yang tinggi. Jadi jangan heran kalau di negara Prancis daging bekicot jadi olahan yang bernilai jual tinggi. 2. Belatung. Meski semua orang menganggap belatung hewan yang menjijikkan, tapi tahukah kamu, tim medis menggunakan belatung sebagai penyembuhan luka. Metode penyembuhan luka menggunakan belatung ini disebut Maggot Debridement Therapy atau MDT, dengan cara memasukkan belatung ke bagian yang terdapat luka, dan secara otomatis belatung akan memakan jaringan luka mati yang ada di bagian luka itu untuk mempercepat kesembuhan luka. 3. Lalat. Hewan ini termasuk hewan yang paling menjijikan karena lalat suka hidup di tempat yang kotor. Dan di salah satu sayapnya juga terdapat bibit penyakit yang ternyata sangat merugikan bagi kita. Tapi tahukah kamu, lalat juga punya penawar bibit penyakit pada sisi sayap lainnya. Bahkan penemuan mengenai penawarnya sedang dikembangkan untuk dijadikan obat antibiotik bagi manusia. 4. Lintah. Lintah dikenal sebagai hewan yang suka menghisap darah. Tapi tahukah kamu, lintah sering dijadikan untuk terapi yang bisa mengatasi gangguan sirkulasi darah, penyakit komplikasi, penyakit kardiovaskuler, dan juga mengatasi proses penuaan dini. 5. Kecoa. Kecoa memiliki kebiasaan suka berkumpul di tempat kotor, sehingga sering disebut hewan yang menjijikkan. Hal itu diperkuat dengan penelitian yang menyebutkan bahwa di bagian dalam tubuh kecoa memiliki banyak jenis cacing, dan di bagian luar ada banyak kuman yang berbahaya. Tapi tahukah kamu bahwa kecoa memiliki otak yang mampu membunuh 90% bakteri E. coli? Jadi jangan heran kalau di Tiongkok terdapat menu makanan yang menyajikan kecoa, karena penduduk di sana yakin kecoa dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itulah dia tadi 5 hewan menjijikan yang ternyata memiliki banyak manfaat bagi kita. Walau terlihat menjijikan, jangan pernah anggap remeh hewan ini, karena di balik itu semua mereka menyimpan manfaat bagi kita semua. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita tentang dunia hewan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Wassalam.